Pengendali Angkatan Tentera Malaysia ATM B.Sathianathan akui tidak menyangka pemain simpanannya mampu membantu kemenangan 4-1 menentang PKNS FC pada Sabtu. Walaupun ATM turun tanpa tonggak utama Rizal Zamri Yahya yang digantung dan Kapten Pasukan Hairuddin Omar yang masih cedera, kehilangan mereka tidak begitu dirasai. Langkah Satya meletakkan kepercayaan kepada beberapa pemain yang tidak berpeluang sebelumnya membuahkan hasil apabila S. Tinagaran menjaringkan gol kedua ATM manakala Badro Hisham Muhammad Sofian kemas mengawal benteng di posisi bek kanan. Saya ucapkan tahniah kepada semua pemain yang bukan first 11 ya. Kita hari ini nampak Tina yang menjaringkan gol yang kedua dan juga Bad yang anggota ATM yang main right back. Dan berapa pemain-pemain yang tak pernah main, tak pernah diturunkan, hari ini diturunkan. Mereka menunjukkan satu prestasi yang baik. Import baru Park Yong Ho juga mencipta impak di benteng untuk menggagalkan cubaan penyerang PKNS Patrick Ronaldinho pada minit ke-65 perlawanan. Satya juga percaya import baru Fabrice Noel yang menggantikan Marlon Alex James mampu memberikan kekuatan tambahan untuk ATM terus mendaki kedudukan carta Liga. Dia ada banyak pengalaman dari segi international game, so dia laju dan dia bagus dribbling. Inilah kita kena pandai gunakan dia. Dan saya harap dia akan dapat masuk ke sistem kita.